Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan segenap para pengurus PMI Sulawesi Selatan, segenap para relawan-relawan, baik itu KSR, PSR, DSR, DDS, seluruh masyarakat yang memiliki jiwa kemanusiaan. Izinkan saya atas nama Iksan Yasin Limpo, Ketua PMI Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih dalam musyawarah Provinsi PMI Sulawesi Selatan baru-baru ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh dan segenap para pengurus PMI Sulawesi Selatan, para relawan, dan lebih khusus lagi bagi relawan yang sudah melaksanakan latihan-latihan matra laut, latihan-latihan untuk melakukan prosesi pelantikan pengurus PMI Provinsi Sulawesi Selatan yang baru, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober, minggu kedua ini. Ingin saya sampaikan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, maka pelantikan dan latihan matra laut yang kita rencanakan bersama, kita tunda untuk sementara. Penundaan ini kenapa dilakukan? Karena kita ingin fokus membantu keluarga, teman-teman kita yang ada di Palu yang terkena bencana gempa dan tsunami. Oleh karena itulah seluruh relawan, pengurus, fokus untuk membantu yang ada di Sulawesi. Inilah pertimbangan khusus saya dengan seluruh pengurus yang baru untuk menunda yang namanya pelantikan. Saya yakin dan percaya teman-teman pengurus dan relawan, termasuk yang telah mempersiapkan dan latihan ini, tentu tidak akan kecewa, karena jiwa kita sama adalah jiwa kemanusiaan, dan amanah kita di dalam organisasi ini adalah amanah utamanya adalah kemanusiaan, menolong sesama. Kita fokus untuk membantu kemanusiaan di Sulawesi Tenggara. Pelantikan akan dilaksanakan setelah situasi terkendali. Terima kasih atas pengertian teman-teman sekalian, pengurus dan relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.